Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Oke. Materi kita hari ini adalah mengenai perencanaan agregat. Ya, seringkali kita mendengar istilah agregat, entah itu dalam konteks ekonomi, konteks teknik, bahkan dalam dunia sepak bola. Seringkali kita mendengar skor agregat MU versus PSG 1-3 misalnya. Nah, tapi sebenarnya apa itu agregat? Dan mengapa harus dilakukan perencanaan agregat? Ya, jadi itu adalah apa yang harus kalian jawab setelah melihat video ini secara keseluruhan. Baiklah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin kalian mengetahui bahwa ada 3 tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini. Yang pertama adalah mendefinisikan perencanaan penjualan dan operasi. Yang kedua adalah mendefinisikan perencanaan agregat. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi pilihan-pilihan strategis untuk mengembangkan rencana agregat. Kita telah membahas pada pertemuan keempat lalu mengenai peramalan, bahwa peramalan ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jadi peramalan ini digunakan untuk perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Baiklah, pada gambar berikutnya kalian bisa lihat di sini ada perencanaan-perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ya, jadi dalam manajemen operasi ada 3 tingkatan perencanaan, perencanaan jangka panjang yang menjadi tanggung jawab manajemen puncak, perencanaan jangka menengah yang menjadi tanggung jawab manajer operasi, kemudian perencanaan jangka pendek yang menjadi tanggung jawab manajemen operasi beserta dengan supervisor dan mandor. Ramalan jangka panjang menjadi tanggung jawab manajemen puncak, yaitu menyediakan data untuk perusahaan dalam beberapa tahun mendatang. Jadi memang namanya jangka panjang pasti lebih dari 18 bulan. Nah, rencana jangka panjang ini memerlukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti R&D atau research and development, kemudian ada new product plans atau rencana produk baru, lalu ada rencana investasi modal, kemudian ada lokasi fasilitas dan kapasitas. Kemudian pada ramalan jangka menengah, nah di sini ramalan jangka menengah ini didesain sehingga konsisten dengan rencana dan strategi jangka panjang dari manajemen puncak serta berfungsi dengan sumber daya yang telah ditentukan pada keputusan strategi sebelumnya. Ramalan jangka menengah ini biasanya adalah 3 sampai 18 bulan, meliputi penjualan, rencana penjualan, kemudian ada tantangan pada rencana jangka menengah adalah menyesuaikan antara kapasitas produksi dan permintaan pasar. Nah, perencanaan agregat adalah tools yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan seperti perencanaan penjualan, perencanaan produksi dan penganggaran, kemudian menetapkan tingkat pekerjaan, tingkat persediaan, dan subkontrak, serta menganalisis rencana operasi. Nah, kemudian berikutnya adalah rencana jangka pendek, rencana yang memiliki rentang waktu kurang dari 3 bulan. Rencana ini menjadi tanggung jawab oleh manajer operasi bersama dengan supervisor dan mandor. Ya, pada rencana jangka pendek ini, dia menerjemahkan rencana-rencana jangka menengah yang meliputi jadwal mingguan, harian, serta jam. Teknik-teknik perencanaan jangka pendek ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Inti dari materi kita, perencanaan agregat ini ada pada perencanaan jangka menengah. Ya, jadi perencanaan jangka menengah ini dimulai dengan proses yang dikenal sebagai perencanaan penjualan dan operasi atau sales and operations planning atau kita singkat SNOP. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambaran bagaimana SNOP itu mendapatkan input dari pasar, riset dan teknologi, dari dukungan rantai pasokan, persediaan di tangan, kapasitas eksternal atau subkontraktor, kemudian input juga dari ramalan permintaan dan tenaga kerja. Nah, SNOP ini kemudian mengembangkan suatu rencana yang dinamakan dengan rencana agregat untuk operasi. Salah satu tugas dari SNOP adalah menentukan rencana mana yang layak untuk dijalankan dan rencana mana yang tidak layak untuk dijalankan dalam beberapa bulan mendatang. Ya, output dari NSOP ini adalah disebut dengan rencana agregat. Nah, rencana agregat ini berkaitan dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah. Nah, rencana agregat berkaitan dengan
Penentuan kuantitas dan waktu produksi dalam jangka menengah, biasanya antara 3-8 bulan ke depan. Nah, rencana agregat menggunakan informasi mengenai kelompok atau lini produk, bukan produk individu. Rencana ini berkaitan dengan total atau agregat dari lini produk individu tersebut. Pernahkah kalian mendengar Frito-Lay? Jadi Frito-Lay ini adalah perusahaan yang memproduksi lebih dari 3 lusin merek makanan ringan dan keripik. Nah, 15 mereknya memiliki penjualan lebih dari 100 juta dolar per tahun, dan 7 mereknya menjual lebih dari 1 miliar dolar. Merek-mereknya yang terkenal itu seperti Fritos, Lay's, Cheetos, Doritos, Sun Chips, Tostitos, Flat Earth, dan Ruffles. Saya yakin pasti hampir semua dari kalian pernah memakan salah satu dari keripik kentang ini. Sekarang kita akan ambil salah satu lini produk dari Frito-Lay's, yaitu lini produk keripik kentang, ya. Untuk lini produk keripik kentang sendiri, Frito itu memiliki merek-merek seperti Lay's, Ruffles, dan Munchos. Untuk Lay's sendiri itu memiliki beberapa varian. Kita ambil contoh, ada classic potato chips, kemudian ada yang wavy. Jadi variannya biasanya hanya bentuknya. Kemudian yang untuk Ruffles sendiri ada yang varian jalapeno orange, kemudian ada cheddar and sour cream. Nah, disinilah Frito-Lay's mengembangkan rencana agregatnya. Jadi Frito memang hanya menggunakan informasi dari lini produknya, yaitu lini produk keripik kentang. Ya, jadi hanya itu yang diambil. Dia tidak sebutkan berapa jumlah untuk yang classic potato chips, berapa jumlah untuk Ruffles, berapa untuk Munchos. Pokoknya hanya lini produk keripik kentang. Contoh, Frito-Lay Inc. menghasilkan lini produk keripik kentang, keripik jagung, dan keripik tortilla. Nah, pada lini produk keripik kentang ada merek-merek seperti Lay's, Ruffles, dan Munchos. Untuk setiap bulan pada 3 kuartal mendatang, rencana agregat Frito-Lay untuk lini produk keripik kentang memiliki output sebagai berikut. Pada kuartal 1, pada bulan Januari, akan ada perencanaan produksi 150 ribu unit. Kemudian pada bulan Februari 120.000, pada bulan Maret 110.000, dan begitu seterusnya sampai kuartal ketiga. Jadi Frito-Lay memang hanya menggunakan informasi pada lini produknya, lini produk keripik kentang. Tidak disebutkan berapa permintaan atau berapa produksi untuk merek-merek Lay's atau berapa produksi untuk merek Ruffles, itu tidak disebutkan. Jadi disinilah yang dinamakan dengan perencanaan agregat. Nah, berikutnya ada strategi-strategi perencanaan agregat. Di sini ada dua pilihan, yaitu pilihan kapasitas dan pilihan permintaan. Pilihan kapasitas ini tidak berusaha mengubah permintaan, tetapi mengantisipasi fluktuasi permintaan. Pada pilihan kapasitas, ada 5 strategi yang bisa digunakan oleh manajer. Yang pertama, mengubah tingkat persediaan. Jadi, mengubah tingkat persediaan ini berarti meningkatkan persediaan selama periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan yang tinggi di masa depan. Jadi, dengan kata lain, perusahaan memproduksi sejumlah output yang optimal di ketika permintaan rendah ini untuk kemudian disimpan dan digunakan atau dihabiskan pada periode permintaan tinggi. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah mengubah tingkat tenaga kerja. Nah, ini maksudnya adalah merekrut atau memberhentikan tenaga kerja sesuai dengan tingkat produksi. Jadi katakanlah tingkat produksi ada pada tingkat 100 unit. Nah, ternyata jumlah tenaga kerjanya tidak mencukupi. Jadi mungkin perusahaan akan merekrut tenaga kerja baru. Atau katakanlah ketika tingkat produksi sedang turun, misalnya 80 unit, mungkin perusahaan akan menurunkan atau memberhentikan beberapa pekerja agar sesuai dengan tingkat produksi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengubah tingkat produksi. Berikutnya, strategi berikutnya adalah mengubah tingkat produksi. Jadi di sini tenaga kerja dijaga tetap konstan, artinya jumlahnya tidak berubah, tetapi yang berubah adalah jumlah jamnya. Jadi bisa perusahaan bisa menggunakan waktu lembur di sini, ya, atau waktu kosong ketika pekerjaan sedang tidak banyak, mungkin bisa digunakan waktu kosong. Nah, berikutnya, strategi berikutnya adalah subkontrak. Jadi perusahaan bisa memperoleh kapasitas sementara dengan melakukan subkontrak
selama periode permintaan tinggi. Subkontrak di sini maksudnya adalah contohnya, misalnya saya adalah memiliki perusahaan yang memproduksi roti. Nah, ketika permintaan sedang tinggi, sementara pabrik saya tidak mencukupi untuk memproduksi roti pada tingkat yang tinggi tersebut, saya bisa melimpahkan itu kepada perusahaan lain yang memproduksi roti juga, gitu. Jadi, saya berkontrak lagi. Setelah saya berkontrak dengan klien saya, klien utama saya juga melakukan kontrak lagi dengan perusahaan ini juga yang memproduksi roti, gitu. Jadi, saya bisa mendapatkan kapasitas sementara kepada perusahaan lain ini, gitu. Tapi, ada kelemahan dari subkontrak ini. Yang pertama, kemungkinan klien kita itu bisa saja kabur dari kita dan beralih ke perusahaan ini, bisa saja. Kenapa? Karena sebenarnya perusahaan ini juga adalah kompetitor kita, gitu. Kelemahan yang kedua, nah, sulit untuk menemukan perusahaan yang bisa memasok permintaan itu yang berkualitas dan tepat waktu. Berbeda dengan pilihan kapasitas, pada pilihan permintaan di sini perusahaan berupaya mengurangi perubahan pola permintaan selama periode perencanaan. Jadi kalau pada pilihan kapasitas itu tidak berusaha mengubah pola permintaan, tapi pada pilihan permintaan berusaha untuk mengubah tingkat permintaan itu. Bagaimana caranya? Ada 3 strategi. Yang pertama, perusahaan bisa meningkatkan permintaan melalui iklan, promosi atau potongan harga ketika permintaan sedang rendah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan. Nah, yang kedua, perusahaan bisa menerapkan strategi tunggakan pesanan. Jadi, tunggakan pesanan ini adalah pesanan barang atau jasa yang diterima perusahaan tetapi tidak bisa untuk dipenuhi pada saat itu, baik itu secara sengaja maupun kebetulan. Jika pelanggan bersedia menunggu, strategi tunggakan pesanan ini bisa menjadi strategi yang mungkin untuk dijalankan. Tetapi konsekuensinya adalah kemungkinan kita akan kehilangan pelanggan. Nah, yang terakhir, ada bauran produk dan jasa yang melawan tren musiman. Contohnya, perusahaan yang membuat pemanas dan pendingin ruangan atau mesin pemotong rumput dan penyingkir salju. Nah, kedua benda ini adalah benda-benda yang melawan tren musiman. Nah, setelah tadi kita membahas beberapa strategi-strategi dalam perencanaan agregat, kemudian kita selanjutnya akan membahas bagaimana metode perencanaan agregat ini. Jadi ada 2 metode yang umum digunakan dalam perencanaan agregat. Yang pertama adalah metode grafik, yang kedua adalah metode transportasi pemrograman linear. Nah, pada metode grafik ini menggunakan beberapa variabel secara bersamaan sehingga perencana dapat membandingkan proyeksi permintaan dengan kapasitas yang ada. Sesuai dengan namanya grafik, tentulah yang disajikan adalah grafik-grafik, ya. Kemudian pada metode yang kedua, metode transportasi pemrograman linear ini bukanlah metode dengan pendekatan uji coba seperti pada metode grafik. Melainkan dia lebih kepada menghasilkan rencana optimal untuk meminimalkan biaya. Jadi pada metode transportasi pemrograman linear ini akan ada cara-caranya yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti di manajemen operasional lanjutan. Setelah kita membahas perencanaan agregat dalam bidang manufaktur, nah, bagaimana sekarang perencanaan agregat dalam industri jasa? Variabel utama dalam manajemen kapasitas dalam bidang jasa itu adalah tenaga kerja. Sehingga pengendalian biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa sangatlah penting. Karena variabel utama dalam manajemen kapasitas dalam bidang jasa adalah tenaga kerja, tentu dibutuhkan teknik-teknik untuk mengendalikan biaya tenaga kerja. Ada 4 teknik di sini. Yang pertama adalah penjadwalan jam kerja yang akurat untuk memastikan respons yang cepat atas permintaan pelanggan. Kemudian teknik yang kedua, tenaga kerja siap panggil yang bisa direkrut atau diberhentikan untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. Nah, ini biasanya lazim terjadi pada industri-industri jasa, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terampil. Kemudian teknik yang ketiga, fleksibilitas keterampilan tenaga kerja individu sehingga memungkinkan tenaga kerja yang ada dapat dialokasikan kembali. Kemudian yang keempat, fleksibilitas tingkat output atau jam kerja untuk memenuhi permintaan yang berubah. Ya, ini seperti sama seperti pada perusahaan manufaktur yang telah saya jelaskan sebelumnya.
Contoh pendekatan perencanaan agregat untuk perusahaan jasa, di sini saya ambil contoh bisnis restoran. Nah, penjadwalan agregat ini ditujukan untuk memperlancar tingkat produksi dan menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal. Nah, pendekatan yang paling umum adalah menumpuk persediaan pada tingkat rendah selama periode permintaan rendah untuk kemudian dihabiskan selama periode permintaan tinggi. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai perencanaan agregat. Saya harap kalian semua paham dengan apa yang saya jelaskan dan saya ingin agar kalian juga mencari referensi dari sumber-sumber lain. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.